Sada pun menyuruh Arjun untuk menyelidiki kasus ini dan mencari bukti. Kemudian Arjun ke tempat Samir. Mereka tak punya foto Reshma karena dia baru bergabung. Dia seorang mahasiswa dan tinggal di asrama, dan dia juga baru pertama kali. Arjun pun kemudian pergi ke asrama. Arjun bertanya kepada ibu asrama, "Mengapa gadis asramamu melakukan pekerjaan ini dan kau mengizinkannya?" Ibu asrama menjawab, "Tidak, semua ini tak terjadi di asramanya. Tapi berbeda dengan Reshma, ada banyak masalah dalam keluarganya. Itu sebabnya dia memberi izin dengan tanggung jawabnya." Kemudian Arjun pergi ke tempat Samir dan memarahinya dan mengatakan, "Kau mempertaruhkan hidup seorang mahasiswa. Apa kau tidak bisa mengirim gadis lain dan tahu usianya berapa? Kau menjebak seorang anak." Samir pun menjawab, "Kau bilang jika aku ingin berburu singa, harus memberi umpan kambing kan? Tapi kau tak bilang berapa usia dan ukuran kambing itu." Beralisin, di dalam sumur, Reshma terbangun dan ternyata dia masih hidup. Dia melihat banyak mayat di sana. Beralisin, ada telepon dari pria namun Arjun tak mengangkatnya. Kemudian di kantor polisi, ada pengacara mengatakan kepada Deraj bahwa dia diutus oleh Nirmala Pandit. Nirmala Pandit yang mendengar bahwa temannya dipenjara akan membebaskannya. Beralisin, Reshma yang ingin keluar dari sumur itu dengan memanjat dari sebuah akar pohon, namun dia terjatuh dan menemukan korek, lalu melihat ada terowongan. Kemudian Arjun tiba di rumah orang tua Deraj. Dia ingin membicarakan masalah anaknya. Ibunya mengaku dia tidak punya putra, hanya punya putri dan suaminya. Arjun mendobrak dan berkata, "Jangan coba selamatkan anakmu atau kau kutahan." Lalu ada teriakan di atas. Kemudian bapaknya menceritakan dia adalah menantunya. Mereka menikahkannya 2 tahun yang lalu dengan Deraj, dan dia tak tahu bahwa Deraj mengurungnya di kandang, dan dia langsung mengusir Deraj dan dia menjadikannya putrinya. Mereka tak peduli Deraj mati atau hidup. Lalu Arjun menemui Sonia untuk mendapatkan informasi. Sonia mengatakan bahwa Deraj seorang pria hanya dalam nama. Dia pernah pergi bersamanya ke hotel, tapi Deraj tak melakukan apa-apa. Deraj menyuruhnya telanjang dan menari. Ketika dia mulai menari, Deraj memukulinya dengan sendal dan menyulut puntung rokok di dadanya. Dan dia tak ingat bagaimana dia bisa lari. Kemudian dia tak kerja berbulan-bulan. Lalu kemudian Arjun dapat telepon dari anak buahnya, mengatakan dia sudah dapat alamatnya dari SIM card yang terdaftar dengan alamat ini, tapi Mohan yang tinggal di sana. Mohan yang mendengar nama Deraj kemudian ingin melarikan diri, namun tertangkap. Arjun bertanya tentang Reshma, namun dia tak tahu siapa Reshma. "Lalu kenapa kau lari?" kata Arjun. Mohan mengatakan dia takut dengan Deraj. "Deraj bukan manusia, dia setan. Dia bertemu dengan Deraj 2 tahun yang lalu, mereka bekerja di toko patung. Bosnya meminta dia untuk membuat patung Dewi, tapi malah membuat patung penyihir. Bos memecatnya lalu dia membunuh bosnya dan memukul kepala bosnya dengan tongkat besi, dan Mohan tak bisa apa-apa." Kemudian di kantor polisi, Deraj diinterogasi psikiater. Dia bertanya, "Kenapa kau meninggalkan istrimu? Apa kau malu? Apa impoten?" Deraj menjawab, "Dua-duanya." Deraj pun berkata bahwa dialah yang membuat dirinya impoten. Ia bermimpi suatu malam dikunjungi Dewi dan mengatakan untuk melakukannya. Kemudian dia pergi menemui Kasim bernama Nirpa dan membuat dirinya seperti Nirpa. Kemudian Nirmala membebaskan Deraj dengan bantuan orang yang berpengaruh, yaitu atasan polisi senior Khan. Arjun lalu dapat telepon bahwa Deraj bebas. Sada pun memerintahkan bawahannya untuk mengikuti mereka. Di lain tempat, Reshma yang berhasil keluar dari sumur dan menemukan kuil terdekat. Namun sial, Deraj sampai di kuil yang sama.
Lalu pendeta pun menceritakan bahwa ada seorang pria yang ingin membunuh seorang gadis, dan dia juga membunuh banyak gadis. Ia tinggal di sekitar sini. Nirmala yang curiga bertanya, "Adakah dosa yang aku tak tahu yang kau lakukan?" Namun Derat tak menjawab, dan langsung membunuh Nirmala, juga pendeta. Kemudian membunuh Resma. Kemudian hari, Deras menelepon pria untuk pemotretan. Lalu Arjun teringat, ada sebuah rumah yang banyak patung penyihir. Seperti dikatakan Mohan, bahwa Deras membuat patung penyihir. Pria pun kemudian berangkat. Deras yang menunggu pria kaget, yang datang adalah Arjun. Arjun pun menghajarnya. Saat pria datang, Deras memukul kepala Arjun. Lalu ketika Deras mau membunuh pria, Arjun bangun dan memukul Deraj. Lalu Arjun yang mendengar suara Resma dari rekaman yang menjerit, maka dia tak bisa menahan kemarahannya, lalu membunuhnya. Kemudian Arjun memberi segepok uang kepada ibu Resma, dan cerita pun selesai.